Gak hilang-hilang sebel gue dari semalam. Ah, bete. Niat Iqbal sebenarnya gak salah. Cuma dia selalu salah kalau baca situasi. Sian sih, pasti udah keluar banyak duit tuh dia. Beli dekorasi ala-ala Jepang, sewa kantin, pesen cake. Kayaknya sih enak tuh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Asna. Happy birthday, Asna. Ulang tahun gue tuh emang tanggal 1, tapi ntar 3 bulan lagi. Apa gue yang terlalu sensitif ya? Apa orang-orang gue jutek? Kenapa marah? Padahal... Pak Asna! Apaan sih, Pak? Ini handphonenya ketinggalan, Mbak. Iya, udah tahu ah. Ya. Mbak Asna, pagi-pagi udah datang, Mbak. Iya, Dek. Ya. Mbak Asna masih sedih soal semalam ya, Mbak. Ada salahnya Ade juga sih, Mbak. Maksudnya? Iya, yang ngasih tahu biodata Mbak Asna itu Ade, Mas Iqbal. Oh, ya udahlah deh, nggak apa-apa. Emang gue aja kali yang lagi sensitif. Atau ya. Apa, Mbak? Dia tuh sebenarnya nanya nggak sih bulannya? Ada sih nggak disebut bulannya, tapi Mas Iqbal tuh nebak sendiri kalau Mbak Asna itu ulang tahunnya bulan ini. Nah, itu tuh sotoy. Itu yang paling gue sebel dari dia, suka sotoy emang jadi orang. Ah, kesel lagi deh gue. Tapi kalau dengar kata-kata Mas Iqbal pasti udah kesel duluan ya, Mbak. Iya ya. Bawaan kali ya, Dek ya. Hati-hati, Mbak. Biasa kalau yang sebel-sebel gitu tuh, nanti ujung-ujungnya suka beneran. Oh my God, Adek. Nyebut. Selamat pagi. Oke, Je. Ek. Elah, Bray. Pagi-pagi komuk udah LCK bener. Apaan LCK? Lecek. LCK lagi nih, LCX. Apaan tuh? Lecek. Kenapa sih lu? Elah. Gak bisa tidur, Bray. Dari semalam, Bray. Merasa bersalah sama Asna. Aduh. Astagfirullahaladzim, cuma begitu doang hidup, ribet banget, tinggal minta maaf, kelar. Minta maaf. Gak perlu minta maaf, kalau dari awal Ade udah ngasih informasi yang benar. Weh, lu jangan nyalain Ade dong lu, ini kan karena lu sotoy. Ya lu jangan mentang-mentang gebetannya lu langsung lu bela, emang dia salah. Pagi Mbak Prima. Pagi. Oh. Ada masalah, Mbak? Iya nih, Dek. Mbak Prima, kalau ada masalah tuh cerita aja, Mbak, sama Ade. Ade pasti bantu kok. Jadi gini loh, Dek. Pas tadi gue barusan aja mau update aplikasi OkJack, muncul error 404. Exception pointernya 0. Padahal gue udah coba parsing, dan setelah gue coba cek berkali-kali, ternyata ada string connection yang hilang di web configuration. Terus gue coba lagi syntax dari semuanya untuk declare assignment yang ada di variabelnya. Dan gue juga coba benerin semua data yang ada di runtime. Dan juga gue udah kirim lewat WCF. Tapi ya, kayak gini, error terus dari tadi. Gimana ya, solusinya apa ya? Mbak Bri mau minum apa, Mbak? Hah? Mau minum apa? Halo, ada apa? Ya, tante nggak bisa, tante masih kerja. Oke, bye. Kalau itu masalahnya apa lagi, Mbak? Ini ponakan gue minta diambilin binatang peliharaannya gue, ada di dokter hewan. Emang harus Mbak Prima yang ngambil? Iya, emang biasanya gue yang ngambil. Cuman gue dari tadi benerin aplikasi OkJack nggak beres-beres. Kenapa nggak order OkJack aja, Mbak? Aduh, Dek, lu lupa ya? Kan peraturan OkJack nggak boleh bawa binatang peliharaan kalau nggak sama yang punya. Mbak,
kenapa kita nggak pakai ojek pangkalan aja? Kan mereka nggak ada peraturannya tuh, pasti mau mbak. Ya, masa gue sih tiap ojek minta tolong ojek pangkalan, nanti kalau ojek online lainnya tahu malu dong kita, dek. Ini bukan ojek pangkalan biasa, mbak. Kita minta tolongnya sama siapa? Bang Opang. Emang dia mau? Udah, daripada lu gerutu mulu, mending lu siap-siap, Gi. Nyuciin motor gue ya? Gue belum tuh kalah, lu tau aja. Ini kan buktinya jelas. Hubungan gue makin mesra, lu makin runyam. Lu kan belum tentu diterima, bray, cintanya. Jangan sotoy lo. Toy, nih. Ya. Ibarat kata hubungan gua sama Ade itu seperti bom waktu. Tik tok tik tok tik tok tik tok digiar. Menunggu waktu itu saja. Sebelum meletus tangkap sama Densus 88. Belum sempat meledak. Ayo. Baca Ade. Kan buru jelek. Udah. Halo Ade. Semangat pagi. Supaya lebih semangat bisa Bang Opang bantu. Apa? Oh bisa dong. Iya nanti Taufan ambilin pesanannya Mbak Prima. Ya udah, nanti sekalian Bang Opang ke sana, sekalian ketemu Ade juga ya. Ya dadah, yuk, bye-bye. Apaan sih lo udah dimatiin teleponnya dari tadi? Yeah. Lu sirik lo, udah ditelepon.